Halo Bu Neneng. Halo. Wih, sini dia. Halo. Ini ketapang. Assalamualaikum. Jumpa lagi bareng DJ di channel Alala TV, TV-nya ketapang punya. Oke, hari ini detik-detik menuju ke 1K subscriber. Wih, gila. Oke. Hari ini DJ akan menyajikan video yang sangat viral ya. Yang pastinya viralnya tentang 80 juta. Oke, langsung ya. Kita lihat komentar ibu-ibu cantik dan kakek-kakek yang gaul, nenek yang gaul. Kalau seandainya dapat 80 juta, bagaimana jawabannya? Oke ya, jangan kemana-mana. Tetap di sini di channel Alala TV, TV-nya ketapang punya. Dengan saya Mak Ijah. Kalau Mak Ijah dapat budget 80 juta, apa yang Mak Ijah inginkan? Saya menginginkan dapat duit itu rezeki saya, berarti saya bagikan ke semua anak-anak yatim. Oh, dan sekalian sumbang-sumbangkan ke miskin. Amin. Yang belum jadi. Terus, tak ada niat ke mau umroh atau naik haji ke apa? Oh, itu belum, mungkin masih jatah orang. Kalau niat itu, kita rezeki kita telah ada. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Ijah ya. Halo Datuk. Halo Tok Dalang. Oke, makin ganteng aja. Oke, Tok. Ini Tok ya, kalau seandainya Datuk dapat budget 80 juta, apa yang Datuk inginkan? Atau apa yang Datuk lakukan? Kalau emang itu semua mendang Allah, saya akan menjalankan haji atau umroh. Amin. Jadi kalau emang Allah. Amin. Makasih. Oke, itu aja, Tok. Oh, makasih, Tok ya. Salam lo. Halo Bu Neneng. Halo. Wih, sini dia ya. Oh, ini tiket ya, Bu ya. Iya. Iya. Oke, ini pertanyaannya. Ini kan lagi viral-viralnya 80 juta, Bu ya. Kalau seandainya Ibu dapat budget 80 juta, apa yang Ibu lakukan atau Ibu inginkan? Pertama saya ingin membeli rumah. Rumah. Yang kedua saya ingin umroh ya dengan suami saya. Umrohnya kemana? Umrohnya ke Korea aja. Gila ke Korea. Iya, nanti oleh-olehnya saya bawakan salju ya. Wush, bukan lagi, nanti bikin es salju dong ya. Mantep. Terus? Udah itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Ya makasih ya. Sama-sama. Ya, bye-bye. Halo Pak Mardun. Halo juga. Selamat siang Pak. Iya. Oke Pak, ini kan lagi viral-viralnya Pak ya, 80 juta di dunia maya Pak ya. Oke, jadi pertanyaan saya, kalau seandainya Pak Mardun dapat budget 80 juta, apa yang Bapak lakukan atau yang Bapak inginkan? Ya, saya enggak susah-susah kalau 80 juta itu untuk ibadahnya ke tanah suci aja gitu. Waduh, mantap ya Pak ya. Itu aja Pak? Iya gitu aja. Waduh, mudah-mudahan tercapai Pak ya. Amin. Mudah-mudahan langsung ada klub duit 80 juta langsung pergi Pak ya. Amin. Oke, terima kasih Pak waktunya Pak ya. Yuk, oke. Oke, ini dia guru yang cantik juga nih, imut-imut kayak marmut ya. Halo Bu Maya. Iya, bukan saya, nama saya DJ. Oh iya. Babang DJ. Aduh, hypok ketekuk. Oke, Bu Maya, ini kalau seandainya Ibu dapat budget 80 juta, Ibu mau ngapain nih? Kayaknya sih bakal buka tabungan haji. Hush, gila. Dari mana lo nih budgetnya? Ya terserah, misalnya dapat rezeki dari mana gitu. Oke, 80 jutanya. Yang pertama itu yang pasti itu, daftar haji. Haji. Yang kedua? Yang kedua mungkin bakal ngambil rumah. Wush, dapat rumah. Rumahnya? Rumahnya yang mana nih? Iya maksudnya di mana, rumahnya di mana? Oh, maksudnya ngambilnya di seberang lah. Seberang, oh daerah seberang.
jalan-jalan. Yang ketiga jalan-jalan. Traveling. 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 Wih, mantap. Apakah mau ke Korea atau kemana? Tidak. Tepecel ya lah. Mantap. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita mau cari lagi Ibu Pita, guru cantik yang ada di SMP 2. Halo Bu Pita. Hai. Oke, ini saya mau nanya-nanya nih untuk viralnya 80 juta. Jadi, kalau seandainya Ibu Pita dapat budget 80 juta, Ibu Pita mau ngapain nih? Untuk modal nikah. Wih, gila modal nikah. Cukup 80 juta tuh. Ya. Asik. Habis itu buat beli rumah. Apa lagi ya? Buat modal usaha. Mantap. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Pita ya. Semoga tercapai. Amin. Halo Pak Didi. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, semakin subur aja ya. Emang subur. Itu subur itu tanda orang yang sabar. Alhamdulillah. Mantap. Oke, ini kan yang lagi viral-viralnya tuh 80 juta nih Pak Didin. Oh, yang 80 juta. Ah. Yang beli kue itu kan. Oh iya iya benar. 80 juta bayangkan. 80 juta. Dari apa kuenya? Oh, mantap. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau seandainya Pak Didin dapat budget 80 juta, apa yang mau Pak Didit belikan nih atau yang mau Pak Didit lakukan lah bahasanya. Okay. Kalau saya dapat duit 80 juta, akan saya sedekahkan ke kamu semua, ke orang-orang yang fakir miskin, orang-orang tak punya, saya berikan semua 80 juta. Baik ya. Tidak dapat apa-apa. Baik. Oh baik. Kita dah baik dari sononya. Saya tak dapat apa-apa. Semua saya berikan. Oh gitu Pak ya. Terus gimana Pak kalau Bapak tidak dapat apa-apa? Iya. Saya tinggal berandai-andai lagi. Andai lagi? Andai saya dapat 100 juta, saya berikan. Dapat lagi? Oh, beri lagi? Dapat 100 juta, saya sedekahkan. Oh, mantap. Orang andai-andai itu paling gampang kok. Andai-andai itu tidak bayar. Oh. Andai aku jadi orang kaya. Mantap. Akan berikan duit ke kamu semua. Oke, Pak, mungkin mau kirim salam buat teman-teman YouTuber. Oke, untuk kawan-kawan YouTuber di Kalbar, di Ketapang semua. Selamat. Terus berkarya, terus berjaya untuk mengembangkan dunia per-youtuberan. Mantap ya. Bumi Kalbar ini tetap semangat, saya tentu tetap selalu like and subscribe YouTube kami. Selamat loh untuk channel Andale TV. Channel Kalbar TV itu selamat karena sebentar lagi akan menembus 1K subscribe. Luar biasa. Dan di situ ada video-video saya. Ya, subscribe, like, biar tambah seru dan tambah banyak channel Alala TV. Oke, bro. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.